吉祥，阿弥陀佛。今天呢、啊，我是一个非常的感谢。阿里尼，dari hati sanubari，saya sangat berterima kasih。 khususnya kepada keluarga besar wihara kesejahteraan Kosambi baru dan para umat mereka tanpa lelah walaupun banyak kesibukan sehari-hari di rumah tapi bisa meluangkan waktu membantu saya dalam rangka memperingati wafatnya satu tahun papa saya yaitu almarhum Pak Hamdan dan pada momentum ini, ya jadi pada momentum ini ya, 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 saya so, ingin memberikan sedikit sharing. Wariskan oleh Liu ke kita sebagai sebuah fungsi. Papa saya meninggal karena COVID ya. Pada saat itu. Indonesia masuk dalam satu fase yang sangat genting, yaitu COVID-19. Adalah COVID Delta, jadi bapak saya itu kena COVID Delta. Prosesnya sangat cepat, dan satu hari beliau wafat dan dalam satu hari itu besoknya sudah harus dikremasi dan pada saat itu Su masih di Australia ya Su lihat secara live tidak bisa berbuat banyak melihat uh, orang yang meng mengalami kena covid itu sungguh luar biasa penderitaannya jadi secara live itu waktu itu kita masih jam 1 pagi di Australia sampai jam 5 pagi lah saya nggak tidur saya hanya nginfok Jadi kondisinya itu memang sangat cepat ya. Jadi saya ingat apa yang dikatakan Buddha itu Manusia itu dilahirkan dalam kondisi yang sangat lemah. Tidak bisa sesuai apa yang kita inginkan segala sesuatu adalah anicca. Dinamisme Jadi besoknya sudah harus dikremasi dan saya juga tidak bisa pulang. Sehingga ada isu-isu di luar sampai saudara saya mengatakan kok ajaran Buddha kok seperti itu. Buddhisme orang tua meninggal tidak pulang kalau bahasa kasarnya mu manusia yang tidak berbakti jadi ada isu-isu luar seperti itu berkembang luar biasa pada saat itu padahal su so ingin luruskan aja nanggong bahasa Hokkien ya. Nani sim wa bolang zai itu artinya apa? Suka dan cita, duka dan cita. Hanya kita sendirilah yang tahu. Orang lain belum tentu mengerti. Makanya ada kalimat Jia jia yu benan de nian de jing. Semua orang Memiliki permasalahan masing-masing, anak sama orang tua, suami dan istri, istri dan menantu, menantu dengan mertuanya, semuanya permasalahan itu ada. Jadi, waktu itu dokter kasih tahu suhu. Satu-satunya jalan pasang ventilator, saya sering berkunjung ke rumah sakit. Ya, ini suhu cerita-cerita aja. Satu pilihan yang sangat sulit pada saat itu, karena saya ketika sering berkunjung ke rumah sakit melihat orang sakit yang pasang ventilator itu tusuk sana, tusuk sini sebenarnya itu sangat menderita. Seseorang itu sudah masuk dalam fase seperti itu. Culang isu Solusinya adalah pasang ventilator. Kalau mau dicoba. Satu pilihan yang begitu sulit. Kalau saya pilih iya, kemungkinan besar Papa bisa sembuh kalau saya bilang tidak pada saat itu mungkin papa akan jalan belum kita memilih keputusan ya nggak sampai lima menit papa jecolot dalam putusan yang sangat berat sekali jadi kondisi pada saat itu Besoknya, banyak isu-isu telepon, cacimaki, marah, ya, semasuk Orang tua saja meninggal, nggak pulang, menjadi biku kok seperti itu. Jika kondisi pada saat kondisi pada saat itu Australia dalam kondisi lockdown. Kita memohon ke imigrasi ditolak. Karena penerbangan itu nggak ada, semua dihentikan. Hampir satu tahun lock-down-nya itu. Tapi kan kita tidak mau terlalu menjelaskan. Cuma Su di sini meluruskan kembali. Sampai ada yang mengatakan, lao pesi dia lah, sudah meninggal baru sibuk sembahyang. Bukan. Bukan seperti itu. Jadi, saudara-saudara sedharma saudara, yang berbahagia. Jadi, saya menggunakan ini yang berbahagia. Saya menggunakan ini yang berbahagia. Saya menggunakan ini yang berbahagia. Setiap hari saya tidak lupa itu orang tua saya. tidak pernah lupa makanya saya pernah bertanya sama guru ya pengabdian apa yang terbaik yang bisa aku berikan kepada orang tuaku guru hanya mengatakan satu hal saudara ha tio ji hua wei zong shen li dui shi mengabdikan dirimu kepada semua orang walaupun orang itu satu tidak apa-apa karena bakti jasa dari orang tua itu apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari sebesar apapun kebajikannya kita tidak bisa untuk membalas budinya itu nggak <-tuh>

Bagaimana membalas budi jasa orang tua? Jagalah sikap kita, jagalah tutur kata kita, jagalah perbuatan kita, jagalah semua tindak tanduk kita sesuai dengan jalan damai. Itulah salah satu balas yang tertinggi. Maka oleh karena itu saudara-saudara sedarma wajib juga ingin pinjam momentum ini. Suhu ingin meluruskan saja. Karena dalam kondisi itu saya benar-benar tidak berdaya. Suhu benar-benar tidak berdaya. Dalam kondisi seperti itu. Ketika kita memutuskan tidak memasang ventilator. 5 menit. Papa jalan, penderitaan yang sangat luar biasa pada saat itu. Maka Buddha mengatakan kepada kita berpisah dengan orang yang kita cintai. Ai bie si chong Yang kita cintai itu adalah satu penderitaan yang sangat luar biasa. Apalagi suami istri yang berjalan hidup sekian puluh tahun Menjalin hubungan suka dan cita, duka dan cita, semuanya dia bisa simpan, dia pendam. Tetapi hubungan itu tidak pernah hilang dari kehidupannya. Tidak pernah itu, walaupun benci, kesal apapun. Tetapi hubungan itu tidak pernah bertutus di situ. Berpisah dengan orang yang kita cintai itu satu penderitaan yang sangat luar biasa. Disitulah saya merasakan. Tiap ya, jujur ya. Makanya, hari ini saya ingin berbagi satu dhamma agar kita kembali ke jalan yang sadar, begitu berharganya kehidupan ini, seperti apa kehidupan yang begitu berharga, dan kita yang ni maka dalam kondisi ini, ya saya sangat terima kasih dari Amerika, dari Eropa, Taiwan, Malaysia, Singapura, Australia, dimanapun ada wihara yang ada kaitan dengan ajaran yang ada dengan guru kita yaitu Master Ching Hong. semua Wei Wo Fu Di Pai Wei, tahu fo sampai hari ini. Nah, itu yang pertama mungkin suhu perlu luruskan agar jangan jangan sampai kalau ada yang menjelekin agama Buddha, agama Buddha tidak seperti itu. Yang jadi masalah adalah manusianya, bukan agamanya. Agama tidak pernah ada masalah. Yang jadi masalah adalah manusianya. Itu yang jadi utama. Ya ingat itu apapun agama Katolik Kristen Islam Budhi tidak pernah ada masalah karena semua agama mengajarkan kasih dan cinta tidak pernah mengajarkan kebencian dan amarah yang menjadi masalah adalah manusianya yang suka ada perbedaan antara tinggi dan rendah antara kaya dan miskin antara yang kuat dan lemah tidak ada perbedaan di dalam ajaran agama itu tidak ada semuanya adalah sama. Jadi suhu di sini ya ingin meluruskan kembali saja. Dan pada momentum ini ada satu umat yang perlu saya sebagai kanen ya. Salah satunya adalah hari ini ada hadir ya Bu Dicing ya. Ah tolong berdiri deh. Ah beliau tinggal di Pik. Suhu so, kenal beliau dari sama Nera. Ah, so, cincu Waktu Suhu lagi belajar di Taiwan, lanjut ke Australia. Yang merawat menjaga papa saya siapa? Dia. Oh, benar Eh, hey, kan Indonesia. Kurang lebih hampir mungkin tujuh tahun. Tinggal di sana, makan di sana, dirawat di situ. de hentak Sehingga saya juga bisa tenang. Saya bisa belajar. Saya bisa mengabdi. Untuk orang banyak. Sampai detik ini. Jadi, minta entahlah. sekurang jadi merawat sampai akhirnya wihara Kosambi saya terima sebagai pembina di sini dari Bante Area Maitri baru pelan-pelan Papa dipindah ke sini tinggal di sini selama sekian tahun. Jadi inilah proses jalannya. Jadi saya merasa Papa tinggal di sini juga happy karena kumpul sama umat-umat pengurus Sering ngajak makan Kalau ada tur ya jalan dibawa Ya semuanya Dalam kondisi seperti itu Siwoheng Semuanya itu semuanya Ya jadi Sekali lagi Saya sangat Terima kasih kepada keluarga besar Wihara Kesejahteraan Kosambi, Dan para umat Hari ini datang hadir Sekaligus kita melakukan puja bakti Yaitu Congfeng Guo Shi, San Shi Xi si, Nian Chongfong Itu adalah seorang nama Master, guru Beliau hidup di, di dynasty Yuan Chao Guo Shi adalah guru Penasehat raja Jadi raja itu punya guru Guru penasehatnya siapa? Congfeng Guo Shi. Sausi itu tiga bab. Bab pertama, bab kedua, bab ketiga. Si nian, si itu apa? Si itu artinya bahwa kita sama Amit Hofo itu menjalin satu batin yang sangat luar biasa dekatnya. Antara saya dan Amit Hofo itu tidak ada jarak. Nian, nian apa? Nian itu Amit Bahwa artinya bahwa aku dimanapun juga berada batinku, latihanku, pedomanku, imanku, keyakinanku, aku tidak akan berubah. Keimananku menjadi kuat bahwa Amit Hovo adalah sebagai pelindungku. Amit Hovo adalah sebagai jalan hidupku untuk membimbing dalam kehidupanku agar ucapan, perbuatan, dan pikiranku Selalu-selalu di dalam jalan dharma Itu yang dimaksud si nian Si itu artinya apa? Pikiranku, ucapanku, perbuatanku itu Selalu sesuai dengan jalan dharma Jalan dharma seperti apa? Jalan dharma seperti Amit Hovo Yang memiliki cinta kasih Kebijaksanaan Kasih sayang Kepedulian Dan segala bentuk apapun kita selalu berjalan sesuai dhamma. Itulah disebut dengan sinya. Maka banyak uyara, khususnya uyara kita, de Kosambi. Banyak umat Buddha kita enggak tahu apa itu sanse sinya. Enggak tahu. Kamu kalau enggak percaya, lu coba tanya salah satu umat kita deh lu coba tanya apa itu san ya pokoknya sembayang aja lah orang mati ya sembayang orang hidup ya sembayang pokoknya sembayang aja lah. itu san nanti kalau ditanya dengan jelas apa itu san enggak nggak tahu kenapa nggak tahu semua nanti dilempar ke su itu su nya nggak pernah ajarin kepada kita eh kan begitu kan eh sumpah kok aku ini papa cow setiap hari nggak tahu lari kemana kan begitu. Maka oleh karena itu ya kita nanti lagi mau susun dama kelas setiap minggu malam ya mungkin seminggu sekali atau dua kali khusus membedah ini. Ya khusus membedah ini. Mudah-mudahan kita bisa mengerti di dalam. Padahal ini ada tong ita Manfaat kebajikannya itu sangat luar biasa lebesarnya yang tidak bisa diungkit dengan kata-kata. Kenapa? Karena Sang Sisi itu adalah Rauh Zaiji Namo Amitabha. Pada ujungnya, intinya dari buku Sang Sisi ini hanya satu. Dari kunci utama. Pendarasan kita, keyakinan kita. Bahwa Amitabha itu adalah sumber dari semua kebajikan. Wan San Tong Kuih. Tidak ada yang lebih besar dan lebih dari tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih agung. Bahwa Amitabha itu adalah sumber dari semua, simbol dari semua, kebajikan dari semua alam semesta. Makanya, <tasuk> Semua para Buddha, di dalam suta-suta mahayana, suta-suta besar, tidak ada satu pun Buddha yang tidak memuji keagungan dari Amitabha itu. Makanya dalam Uliang Sojing, "Senjan Amitabha Apa, Guangzhong Jizun, Fo Zhong Para Buddha memuji Amitabha sebagai apa? Ji Jizun, tidak ada cahaya yang lebih agung daripada cahaya Buddha Amitabha. Tidak ada yang tertinggi bahwa Amitabha adalah raja dari semua Buddha. Pujilah namanya. Kuatkanlah keimananmu kepada beliau, karena kebajikan yang sangat luar biasa itu yang dimaksud. Kenapa kita tidak? Sakyamuni Buddha sendiri. sejauh memilih kita omen. Apa yang dimaksud? Sejauh memilih foto, kita mau mendaraskan namanya, melafalkan namanya. Kenapa kita kita dimaksud? memilih ini masih ragu memilih ini? Masih ragu. 为什么呢？因为释迦牟尼佛也是念佛成佛的。Karena Karena Sakyamuni Buddha mencapai kebuduan juga tidak lepas dari metode konsep ini, yaitu pelafalan pendarasan ini. Karena di dalam Amitabha Sutta Buddha yang mengakui sendirinya, Sutta Muni Fo sendiri ke kita bercakap, saya Fo kata Amitabha Sutta, saya menjadi Fo, tidak lepas dari Amitabha Fo. Sungguh luar biasa. Jadi di sini saudara-saudara sedharma suhu cuma hanya satu kita punya wihara. visi misi utama cuma satu keluarkan keimananmu kepada Amitabha itu aja satu visi misi saya. Kenapa? Karena hidup itu tidak kekal saudara. Hari ini kita masih oke okay di sini. Besok apa yang terjadi kita nggak tahu. Suhu kemarin beberapa waktu lalu ke Ikayana, ke ruang abu ya, karena ada beberapa teman yang suhu kenal itu meninggal. Sekali masuk, pajangan-pajangan foto tuh banyak suhu yang kenal itu ada yang masih 30-an, ada yang masih 12, ada yang masih 40, ada yang meninggal karena suami dan istri. Di sini juga sama, suhu pulang. Ada beberapa yang suhu kenal. Mamanya meninggal kena covid, anaknya kena, anaknya juga kena. Itu di situ, suhu kenal banyak orang di situ. Dan <tuh> Maka oleh karena itu, Chiu, Lohsi, coba ditampilkan ya. Karena waktu sudah sangat singkat. Suhu hari ini ada satu syair yang sangat penting yang mungkin suhu bisa berbagi. Namanya Pu Xian Jing Zhong Ji. Ada lihat gak? Pu Xian itu salah satu bodhisattva besar dari empat maha bodhisattva. Kita kenal di Tiongkok, ada Sita Ming ada ada Kuan Yin ada San, ada Jiu Hua San, Di Zhang Wang Pusa, ada Wu Tai San. Wensu Manjusri dan yang keempat adalah Ermisan yang kita kenal Pusen. Pusen Pusa dia pernah menulis satu syair. Syair ini biasanya di uyara uyara Mahayana seperti uyara Kosambi kita setiap malam Nianfo. Sebelum Nianfo ditutup dengan pelimpahan jasa kita pasti membaca syair ini. Uyara-uyara Mahayana. Tujuannya apa? Itu mengingatkan cing. Cing itu sebenarnya kayak orang bilang, saya memperingati kamu. Besok jangan macam-macam. <laughs> seperti itu. Jadi kayak seperti misalnya orang tua, saya pengertiin kamu loh ya. Lu besok kalau masih begadang lagi, nggak tidur-tidur, nonton HP gitu ya awas kamu itu besok tak kasih nggak jajan itu kan begitu kan kayak semacam memperingati gitu tapi di sini bahasa halusnya mengingatkan kalau nanti bilang pusing pusah seperti itu kok waduh ini kasar ya gitu enggak jadi dia mengingatkan tisim woman itu semua orang semua makhluk yang terlihat ataupun yang tidak ci itu adalah syair nah pusing pusah cinti semuanya kan 啊，邱老师，我们看下面的那一章，啊、文文一他提醒我们，要、啊、警示啊、哦，警示大众要珍惜现有人生啊。大众也就是所有人，珍惜。 Coba dikasih garis bawahi, Cholose. Cengsi. Cengsi itu jangan menyanyiakan. Menyanyiakan apa? Sien yu ren de ren shen. Ren shen itu kehidupan. Kehidupan apa? Kita sebagai manusia. Ren itu kehidupan. Kehidupan manusia. Manusia itu ada tingkatannya. Ada manusia dewa. Manusia dewa itu dimaksud adalah mereka terlahir dalam keluarga ningrat, bangsawan, terhormat. Tidak kekurangan sandang dan pangan. Semua berkecupan. Itu namanya manusia dewa. Kehidupannya tidak ada kekurangan. Selalu hidup dalam kondisi yang baik. Apapun yang dia inginkan tidak begitu sulit bagi dia untuk dia capai. Itu namanya manusia tingkat dewa. Manusia tingkat luhur seperti kita yang di tengah baik tidak buruk enggak di tengah-tengah itu manusia luhur ada manusia tingkat rendah manusia tingkat rendah itu artinya apa dia terlahir dalam kondisi hina dina miskin melarat sakit-sakitan dan susah dalam kehidupannya jadi manusia itu ada tingkatannya tergantung kalian punya kebaikan tergantung duit kebajikan tergantung diri semua ke apa yang kamu lakukan di dalam kehidupanmu jadi cengsi di sini apa? Jangan menyia-nyiakan kehidupan kita sebagai manusia karena kata Buddha, "Jensen fan nan nan artinya apa? Bahwa hidup sebagai manusia, kata Buddha, terlahir sebagai manusia itu adalah sesuatu yang sangat-sangat sulit. Tidak mudah kita untuk menjadi sebagai manusia, apalagi manusia dewa. Manusia luhur tidak gampang, saudara. Puasanya dalam perlu. In the day of ada satu kalimat yang sangat luar biasa day of the di dalam Sangat jelas dikatakan, syarat untuk terlahir sebagai manusia, Anda harus bisa menjalankan lima peraturan moral: tidak membunuh, tidak mencuri, tidak menyimpang, dan yang keempat, tidak dengan tutur kata yang kasar dan kelima, tidak mabuk-mabukan, atau sesuatu yang menurunkan kesadaran kita. Kalau lima persyaratan itu tidak ada, walaupun nanti kamu terlahir sebagai manusia. Anda akan manusia dalam kelahiran kondisi manusia tingkat rendah Tapi tidak begitu sulit Tapi sangat sulit kita untuk terlahir bagi manusia Kenan. Kalau lima sila ini saja tidak bisa kita jalanin di dalam kehidupan sehari-hari Kebaikan yang tidak bisa kita jalankan Jangankan terlahir sebagai manusia Terlahir seekor huli apa ya? Huli apa? Huli, cinta itu huli. Hah? Apa? Hmm. Rubah itu. Artinya, hanya dua alam. Dua alam. Alam setan kelaparan atau di. Kalau terlahir sebagai manusia, pasti manusia rendah. Terlahir di negara yang selalu pecang perang, musuh-musuhan, marah, dalam kondisi miskin. lahir di keluarga yang susah, yang melarat, dan sudah lagi hina-dina, sandang pangan pun tidak cukup. Hidup dalam kesusahan, dalam kondisi seperti itu. Jadi, pusin Pusa mengingatkan kepadamu, jenis si, di kuangin. Si, itu waktu itu jangan lewati waktu yang begitu luar biasa berharganya untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. karena waktu kita itu sangat luar biasa berharganya. Nanti ini yao, de. lau Manusia itu hidup hanya sesingkat si singkatnya. Sebentar aja ada lau kilau tiu boleh 诶怎么了怎么了鬼才快乐了是不是大姐，都是不如你是不如到你的刚刚数五到六十四十五十,十六十七十八十了。十果二十二十一二十二二十二二十三二十四二十五二十五二十六二十七二十八二十九三十二十九三十二十九三十二十九三十二十九三十二十九三十二十一二十二二十三二十四二十一二十 Apapun yang kita dapat, apapun yang kita sibukkan, apapun itu, kedudukan, materi, harta, apapun itu. Akhirnya, ketika ujang tau tersuho, Tidak ada satu pun yang bisa kita bawa. Terus apa yang kita pusingkan? Jolang ha kwa kui tambo. Ka cin cai. Dio bo ne? Yau tian hok yan bisa enggak? Hah? Bia, ha? Sayang, makanya eh saya banyak bergaul sama suhu dia, Bo. Kita eh, suhu gaul lah, Bo, pahaya, Ma. Dia, Bo. Apalagi suhu ini yang tahu, ha? Kamu cuy lah kaki Allah lah, ya. <tuk> tangan, kalau kaki Allah, saya kalian Allah ini siapa yang puji kita, kan begitu. Ya, jadi begitu, saudara. Jadi kalau kita mengenal ajaran Buddha, mengenal hakiki kebenaran itu, kita harus berpikir tentang harus berpikir apa? harus berpikir apa? Karena pada akhirnya tidak ada yang bisa kita lakukan. Wanpan jampu cium, wiyo yesusen. Tidak ada satupun yang bisa kita bawa. Khohoa liam hul. Karena dia adalah bekalmu.

dia seperti ibarat emas yang begitu berharga bagi mereka yang mengejar akan materi kehidupan manusia itu. Jin itu emas, cun jin nan mai, cun guang ina. Waktu yang begitu luar biasa, berharganya begitu luar biasa, begitu luar biasa singkatnya, walaupun emas yang begitu luar biasa berharganya. segala permata, segala mestika, apapun itu, saudara, tidak bisa membeli waktu itu yang sudah berlalu. waktu yang kita lakukan, 我们的时间浪费过去了，我们没办法用这种的金钱把它买回来的，不可能了。它已经过去了，不要说的雷万，不要浪费啊。所以啊，老师常常提醒我们，浪费时间就等于 浪费自己的生命啊！nyiakan waktu yang begitu luar biasa yang kita dapat menjadi seorang manusia yang begitu luar biasa kita dapat terlahir sebagai kondisi dalam kehidupan yang begitu luar biasanya kalau kita sia-siakan waktu itu untuk yang segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya kita mengisi waktu itu dengan satu keburukan kita mengisi waktu itu dengan sesuatu yang tidak baik yang tidak bermanfaat, yang tidak berfaedah itu sama saja Anda telah menyanyikan kehidupanmu yang begitu berharga kita harus tahu benar orang lima menit dia bisa menanamkan kebajikan yang tinggi dengan cara apa? nianfo maka ingkuang tasi semasa hidupnya Ketika dia lagi cangjing, dia lagi melayani orang, dia layani. Ketika tidur, dia tidur. Ketika makan, dia makan. Ketika kerja, dia kerja. Sama dengan kita. Ketika yu si jen, karena dia tahu hidup itu tidak kekal waktu yang begitu berharga kenapa saya sia-siakan si waktu bisa membuat seseorang itu mencapai kebudaan 时间能够让一个人能够往生西方极乐世界，时间也能够让一个人能够成佛，时间也能够让一个人能够成就。waktu bisa membuat seseorang itu gagal atau tidak tergantung bagaimana kita memanfaatkan waktu itu dengan baik tergantung kita tidak ada yang menyalahkan kita，只有自己，一次浪费这么好的真光，ini 警惕我们，为什么警惕我们？我们看下面，邱老师。 Nah, ini syairnya. Syair. Syair dari Pusim Pusa. Ini yang Nah, umat kita setiap malam kan baca itu. SRIIKO artinya apa? Biasanya kita bacanya di malam hari. Wihara, biasanya wihara Mahayana sebelum tidur. Itu para biku itu biasanya sembahyang malam dulu. Sembahyang selesai baru tidur. Disitulah dia mengatakan, "Seri si, Hari ini suka, sita, duka, ataupun apa, baik ataupun buruk, senang atau tidak, benci atau sayang, suka atau tidak, segala sesuatu hari ini telah kita lalui. Apakah itu bermanfaat atau tidak? Yomiyo yu, zen de, hai yum, yu, yu, yi, de? 你有没有念佛？还是你有念佛？你有真用功还是没有用功？今天也是过去了。哈利拉吉他地那哈里尼多拉给他 lewati，那哈里尼多拉给他 lewati，apa kata bu sin？命已随减呐，garis bawahnya 邱老师。artinya 我们的生命也随之减少一天了。artinya apa usia kita，kehidupan kita itu。 Artinya, apa sudah berkurang satu hari? Dia boleh. Hari ini, apa yang saya lakukan bermanfaat atau tidak? Dulang yang cahaya. Makanya, kenapa suhu selalu bilang malam sebelum tidur. Info fo si 10 menit sebelum tidur. Info terus kita Info dari pagi sampai malam tidur. lambo melalui ucapan saya ada dengan tutur kata yang kasar. Dengan tutur kata saya ada yang enggak yang menyakitin orang. Perbuatan saya, pikiran saya, apakah ada membuat orang tersinggung? Apakah dengan ucapanku, pikiranku, perbuatanku, apakah aku telah melakukan perbuatan yang menyakiti, membuat orang menderita, membuat orang sedih ataupun segala macam? Apakah dalam satu hari ini aku telah mengembangkan kebajikanku di dalam kehidupanku? 这一天你要反省检讨自己，你有没有过失？你有没有检讨你自己的弱点、你自己的缺点？Apakah ada seperti itu？Makanya kalau ke setiap tahun kita rayakan ulang tahun happy bo。Lulang kalau dirayakan ulang tahun happy bo ni，angkat tangan kalau happy。Angkat tangan lah，做生日嘛。 Kenapa enggak angkat tangan nih? Enggak, kaya ciu yuk. Coba angkat tangan. Nah, durang kan biasa begitu kan. Ayo panjang umurnya, panjang umurnya. Kan nah, begitu kan. Panjang umurnya serta mulia. Kan begitu ya. Sudah panjang serta mulia lagi. Kuansi mah. Bahagia. Iya bahagia. Bahagia karena apa? Karena umurku sudah berkurang satu tahun Artinya apa? Kau dengan Dengan jarak kematian kita sudah makin dekat Rata-rata manusia sekarang itu 75 诶如哎，鲁人鬼毁了！哎，乎四十三回了哦。啊，墨西哥三十几年了，一、哎、平均了，拉达拉达,达。如果累过到七十五五，都得好奇了，或者赚到的。哎，现在呀，数字六十五五，也就做吧。反正不敢，哎，怎样哦？哎，七十多回哦。你不拼命还行吗？马西，你三代三代。 Kita lihat halaman berikutnya, kalau dalam kondisi seperti itu, kita menyadari bahwa hidup itu ada kelahiran, pasti ada kematian, dan kita sadar belum tentu semua orang sudah siap akan kematian itu. Kemarin ada umat cerita dia ketika masuk MRI, MRI kalian udah pernah belum? es kuang di dalam itu masuk kayak tabung ke dalam, semua pikirannya itu kacau biasanya tiap hari ini info meditasi, ketika masuk ke dalam pikirannya kacau, kenapa? takut, seperti masuk ke dalam peti mati ada ketakutan kecematan, ternyata saya sadar, saya masih belum siap akan kematian Disitulah dikatakan Rusau yu, si yu Pendek sih Rusau yu, Artinya apa? zai Yong yu zi zai de yi Ibarat ini satu umpama kata Pu Ibarat ikan yang berenang begitu bahagianya, damainya, senangnya, sukanya ketika dia berenang di satu kolam dengan air yang cukup dengan oksigen yang cukup dia bahagia di dalam yang begitu luas dia bisa makan dia bisa tidur dia juga bisa bermain di dalam kondisi air yang cukup tiba-tiba ikan-ikan yang di dalam kolam itu tiba-tiba ikan itu menyadari loh kok tiba-tiba air yang ada di kolam itu kok makin sedikit oksigennya makin turun. Kalau kondisi ini terus dan terus, pucin, huang luan, nali, kuai, le, Jadi bayangkan aja, mungkin kita nggak tahu ya, karena kita nggak tahu kondisi ikan. Anda coba tinggal di satu ruangan yang sempit. Banyak orangnya, terus oksigennya, udaranya itu sesak. Menderita enggak? Ya menderita. Air juga sama, ikan itu juga sama. Ketika airnya makin berkurang, oksigennya makin berkurang, maka apa yang akan terjadi? Kebahagiaanku akan hilang dan aku akan hidup dalam kondisi menderita. boleh. Jadi kalau kita mengalami kondisi seperti itu, apa yang kita sombongkan? apapun yang kita peroleh, suatu saat pihak sengkut hol, apa yang kita sombongkan enggak ada, maka kita lihat bagian berikutnya, 秀老师如少随与师友何乐 di sini lah, 普贤菩萨叫我们怎么做呢当勤精进如救脱然但念无常慎勿放逸啊。 Ini bagian terakhir. Tang, tang hari ini, tang sia. saat ini, cin, cin Lao. Qin Lao itu artinya apa? Jangan malas-malas lagi, jangan menyianyakan waktu yang begitu berharga, jangan menyianyakan kehidupan yang begitu luar biasa berharganya. Umengkai zaman pan, Cing-cing cin cin itu iria, semangat. Ada empat yang perlu dijaga dalam iria itu. Nanti akan dijelaskan. Ada empat jenis, 4 harus 4 jenis. yang kehidupanmu sehari tanamkan Karena kehidupanmu sehari membawa karena dia akan membawa berkah di dalam membawa Dimanapun kamu dalam Saat ini ataupun yang akan datang. Kenapa kita harus 4 jenis. itu apa? 4 jenis. itu sudah sampai di tempat kita. 4 jenis. 4 jenis. 4 jenis. 4 jenis. Hidup itu seperti petir yang begitu singkat. Wuchang tahu, masang jiao sao tahu tosang lai le. Aniche itu ketidak itu sudah segera. Dia akan sebentar lagi mampir di tempat kehidupan kita. Karena manusia tidak bisa lepas dari segala aniche ketidak itu. Muncul lenyap lenyap muncul. Ni hayo jiu fang yi xiang lo xia qi ma. ，你应该亲勤学道，早日处理生死大海啊！普贤菩萨 mengatakan seperti itu，jangan sia-siakan kehidupan itu. Kembangilah terus kebajikanmu itu, karena kebajikanmu itu akan membawa bekal di dalam kehidupanmu. Ia akan membawa kebahagiaan. Rupang Buddha tidak bisa menjamin kehidupan kebahagiaan seseorang. Tuhan juga tidak bisa menjamin kebahagiaan seseorang. Tuhan juga tidak bisa menjamin keharmonisan seseorang. Yang bisa menjamin kebahagiaanmu, yang bisa menjamin segala bentuk kebajikanmu, yang bisa menjamin seperti apa kehidupanmu yang lebih baik atau buruk, hanya dirimulah yang bisa menentukan itu semuanya. senu <tuh>. fangyi selalu memvisualisasi bahwa hidup itu tidak kekal. Memotivasi kita untuk terus mengembangkan kebaikan. Jadi ketidakkekalan itu tidak harus kita takuti, kematian itu tidak harus kita galaukan. Karena semua manusia tidak lepas dari itu. Nah ada empat yang perlu diingat saudara. Di sini kita lihat, kita lihat ada empat. Ada empat wiria Empat di dalam Buddhism, di dalam ajaran Buddha, ada empat macam wiria yang harus kita tanam setiap hari. Yang pertama, wi seng e, bu sheng a. Artinya apa? Sebelum pikiranmu dikotori oleh kekotoran batin, sebelum ucapanmu Dikotori oleh kekotoran batin sebelum perbuatan dan pikiranmu dikepenuhi oleh kekotoran batin. Keserakahan, egoisme, ataupun segala bentuk perbuatan-perbuatan buruk sebelum dia menguasai batinmu. Sebelum dia menguasai kehidupanmu. Karena dia adalah sumber dari semua penderitaan. Apa kata Buddha? Ling pu shen. Si, dikasih garis bawah. Ling pu, Ding itu jangan membiarkan dia berkembang. Ding pusen. Ah, Cuk ling pusen. wei seng e ling pusen. Kasih garis bawahi. Ling pusen. Jangan membiarkan ucapanmu. Ucapan itu ada empat. Tutur kata yang kasar, suka mengadu domba, suka berbicara yang bohong, atau membuat sesuatu dengan niat yang tidak baik. Jangan sampai itu dia menguasai hidupmu. Itu satu, kata Buddha. Empat wirya yang harus kita tanamkan dalam kehidupanmu sehari-hari. Bing, buseng. Kita lihat yang kedua. I, seng, e. I, seng, e. Cholose, kasih garis bawahi. I, -e artinya apa? Sudah terjadi. Sudah terjadi. Oh, pikiran saya dikuasai oleh kebencian amarah. Yang kebawah. Ah, misalnya tiba-tiba ada umat lah ya. Eh, meko acau. Kerme ya, bojete ya. Ini kan, oh, caci maki kamu. Ayuh, gimana, gimana, gimana. dia, dia sudah tanam itu. Hei, sudah mau papi kira ya. Sudah mau, sudah mau balas dia kan. Oh, enak aja, wah baru, Bahkan di Uyara juga ikong loh. Wah, bukan makan gaji di sini loh. <laughs> kan bisa aja terjadi kan. Ah, oh, mulai itu. Sudah mulai mau muncul kebencian itu. Ataupun sudah sudah mulai anda berbuat keburukan itu cepat cepatlah dibuang karena keburukan itu akan membawa bekal nantinya suatu saat anda harus memetik apa yang kamu tanam itulah kata Buddha jadi hati-hati saudara yang pertama sebelum jangan sampai dia menguasai kalau memang sudah ya udah canwe bertobat memperbaiki bahwa ke depan aku tidak mau lagi menjelekin orang lain, mencaci maki orang lain, atau menjatuhkan orang lain, menghina orang lain, atau mencaci maki orang lain dengan tutur kata yang kasar ataupun segala kebotoran batin, keburukan keburukan itu kita buang jauh-jauh. Disangka -jauh. keuodia yang harus kita kembang. ling Sebelum kebajikan itu kita apa istilahnya apa kadang-kadang kan kita nggak punya kesempatan berbuat baik ya kebajikan pikiran-pikiran yang baik ucapan yang baik perbuatan baik setiap saat kalau bisa dikembangkan agar kebajikan itu terus jangan sampai dia lupa nah yang keempat yang terakhir iseng san ling cengcangan kalau kita sudah berbuat baik, jangan putus sampai di situ. Terus harus kita kembangkan. Terus kita berkembang. Jangan sampai berhenti di situ. Hari ini kasih suhu CU cepat ya. Besok kasih CM. Kira-kira seperti itu nyambung boleh. Tinggal tong mah. Oh, jadi biasanya kasih cetiau hosu -oh, angpau tongkim pua atau pau cetiau hosu -oh, kan begitu. Biasa kau angpau ki kota dana cipacing sekarang tambah cipacing tambah lagi nah, cetiau -oh, kurang lebih seperti itulah. <laughs> Ini suah uh, lian pi ya lian pi tahu muka tebal <laughs> gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi jangan sampai berhenti di situ saudara. Mati uang gak dibawa loh, disimpan-simpan. simpan, -simpan kalau lu ikhya e kalau cowok su biar oke kalau lu ikhya e mau kalau cowok su lu siro cinta wa kalau bone sekarang jadi anak di belakang matanya sudah melihat dong. wa papa eh cai chan lo cuy duit harta wa warisan nih papa berapa mama berapa wa kalau kok nggak cowok lo bela buah eh cermin ah eh pinter main hobi ikhya siung je cai siung je cai siung je wa kalau kok siro cinta Oh itu banyak kondisi seperti itu Kasihan itu. Nenzu nah, banyak lihat itu orang tua si iya kia, acolo bo, ya acolo itu yang satu yang nggak baik. Eh, kayak iya mama kong, eh curu baik aja. Nanti tinggal sama saya aja. Kyo iya, iya kia jadi sinju beli baru. Anaknya suruh mamanya jual, jual rumahnya. Bawa tinggal bersama. Ketika sakit, nggak mampu rawatin lagi. Ketika orang tuanya pulang, kopernya sudah di depan rumah. Tidak mampu rawat kan? Akhirnya bawa kemana? Ke panti jompo. Jadi saudara-saudara sedarma yang berbahagia, disinilah kata dia. Kembangkanlah terus, jangan sampai berhati. Hari ini kita bisa punya kesempatan berbuat baik. Berbuat baik. Perbuatan kebajikan apa yang tertinggi? Hohoa ada waktu fo malam sebelum tidur 10 menit bangun pagi 10 menit amit hofo. sebelum makan season how. sebelum tidur season how. ketika mau bekerja bawa mobil setir belum nyetir season how. ketika kita ingin menulis satu artikel season how. dibiasakan terus Kenapa praktisi kebajikan yang sangat bijak, praktisi kebajikan yang sangat luar biasa. Kalau kita bisa terus mengagungkan, mendaraskan namanya. Tapi kita jangan lupa untuk terus berdana. Di mana kemampuan kita bisa berdana, teruslah kita melakukan dana paramita itu. Karena suatu saat Anda akan memetiknya. Ni zhong semo, ni jiang lai te semo. Zhong yin te yin, zhong maka, di bagian akhir apa kata Buddha? Cukuplah kita lihat Bagian yang terakhir ini adalah bagian di mana empat wirya yang harus kita kembangkan, yang tidak boleh kita lupakan. Maka, oleh karena itu, di bagian terakhir itu disitulah Pu Xian Pu mengingatkan kepada kita. Yuqi si ke Bagi kita seorang praktisi, seorang beragama, seorang yang beriman, seorang yang memiliki satu cinta kasih yang besar, memiliki satu tingkatan moral yang baik. Intang chang shi guo tu cui roh kita harus sering merenungkan bahwa tanah bumi yang kita pijakan ini lemah. Lemahnya seperti apa? Lemah karena kita tidak bisa menjadi tuan dari kehidupan kita. Anda ingin changsu bu ding neng guo xing. Anda tidak ingin tua, tapi kita tidak mungkin mencegah bahwa kita tidak tua karena setiap hari badan ini selalu dalam pelakukan. Kita tidak ingin mati. Kita ingin umur yang 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 hidupnya kekal abadi. Enggak mungkin. Karena setiap kelahiran di dalam kehidupan ini tidak ada kematian. Segala macam. Dan cuyuh Ditambah lagi, ,人事无常. hidup apapun dalam kondisi itu semua adalah tidak kekal. Setiap saat apapun bisa terjadi. 所谓,融化总是, Apapun yang kita miliki, kata Husein, "Fusa segala harta benda, kedudukan apapun yang kita miliki, fisik ini kaya dan miskin. Apakah kedudukanmu seperti apa dalam bentuk apapun dalam kehidupanmu? Cuma, semua hanya sementara." 你可以拥有，Anda不能不为生命的未来做一些的预备。Anda boleh, boleh, boleh memiliki apapun yang Anda inginkan, Anda boleh memiliki apapun yang telah Anda kamu miliki. Segala sesuatu, apapun itu, segala yang kita kejar, segala yang kita peroleh, apapun itu, Anda boleh memilikinya. Tapi Anda jangan lupa, kata Pusin Pusat, Niyao, wei wo men de sengming, lai anda harus mempunyai bekal. Karena suatu saat kalau Anda tidak memiliki bekal, tidak mengembangkan kebajikan, apa yang kamu miliki, selesai di situ. Di masa yang akan datang, selesai. nggak ada lagi. nggak ada modal, nggak ada bekal lagi, nggak ada. Karena dalam kehidupan ini kamu tidak mengembangkan kebaikan. Sudah selesai. Apa yang kamu nikmati, sudah selesai. Di makian akan datang, di masa yang akan datang. Anda telah sebagai manusia. Apakah Anda bisa telah dalam kondisi manusia dewa? Enggak mungkin. Karena bekalnya enggak ada. Menupensian. Suai so, ya, fanzhong de gongzuo, justru tiap Bei suo zong yao xue Jadi kita harus apa? Sediakan payung sebelum hujan. Sediakan lilin, senter, lampu sebelum listrik padam. Kita harus menyiapkan itu. Jangan sampai ketika menjelang kematian, ketika hari tua, ketika kita tidak bisa berbuat banyak, ketika fisik ini dalam pelapukan, tidak bisa melakukan sesuatu yang baik. Ketika pada saat itu kita ingin menyiapkan dirimu agar bekalmu kuat, maka itu adalah sesuatu yang harus kita hindari. Apa yang harus kita persiapkan? 我们要依备什么呢？我们看下面，唯有把握当下。唯有阿弟阿爸 s 现在是影响你的未来，你的未来能不能往生西方极乐世界？你能不能老实念佛？你能不能往生西方极乐世界？你对阿弥陀佛有没有信心？ Hari ini misalnya ada orang ingin dia menitis di Tanah Agung Suci Sukawati. Apakah kamu sudah memiliki keyakinan? Apakah kamu menjalankan apa yang sudah dinasihati dalam apa yang guru katakan? Semua harus kita siapkan. Nyau ipe. Anda ingin nanti ke depan hidupmu panjang umur, hidupmu sehat,

semua kebaikan, Kuang Sanxing San Sanxing san itu artinya apa? Kembangkanlah semua kebaikan melalui perbuatanmu Sikapmu perilaku, Itu Xing, Xing Itu seng- sengwe, Itu seng- sengwe, Itu seng- Karaktermu, perilakumu, seng- perbuatan pikiranmu Apakah sesuai dengan jalan Jangan sampai kita menyia-nyiakan satu minggu ini, satu hari ini, satu detik ini yang begitu berharga kita sia-siakan di situ. Nah inilah sedikit dari Pusien Pusa. Oh, Pusien Jing Ji. Yang biasanya uyara-uyara Mahayana seperti uyara Kosambi setiap malam sebelum kami tidur

这一生必须无论怎么样，我一定要往生西方极乐世界是的格。itu tekat saya, itu tekat saya, tekat saya di situ. Sesusah apapun, pelayanan, pekerjaan apapun yang saya kerjakan, sesibuk apapun, tekat saya cita-cita saya tidak boleh saya lupa bahwa suatu saat 我要同生极乐国，我要亲近阿弥陀佛。只有生到西方极乐世界，才能够真正离苦得乐。 只有往生西方极乐世界，才能够真正了生死、出三界，没有别的路。你都记得记得岁啊？老了记得记得你讲，啊嗯、人呀到我三我讲，我我讲，我讲，我讲，我讲，我讲，我我讲，爸讲，我讲，我讲，我讲，我讲，我讲，爸爸爱讲，你我、啊、你爱当我啊你讲，我切阿弥陀佛我啊,啊你讲，我阿弥陀佛讲，啊你我讲，我搞了讲，我讲，了 Su sering ngomong begitu. Sama mama saya juga sering mengatakan seperti itu. Mereka, mereka tiu jangan melekat lagi. Kuang kece kecei amit Eh, ini kau ping Eh, si kan su Nanti su si kau leo. Eh, kecei lu leo. selesai. Ini tau si fang dunia Sebagai seorang praktisi budi seperti saya. Adalah cita-cita yang sangat harus. Ini si cien tai ku leo. Rinsen tai Lalu kalau lu kong apa ya. Kalau gua bilang ya lulang ani kuang, matanya lihat suhu di sini kan, tapi ya, cia cia penanian benar cing oh kuang ke si lo, eh kuang si happy gimana, eh agendanya belum dibuka, kalau agenda dibuka, oh kalo kong ah, tau tia satu tua aku yo kalo kong, kau ho ah, usikan ah, cuke Oh, jadi di sini saudara-saudara sedarma, inilah sedikit penyampaian dari saya. Ya, hari ini terima kasih kepada semuanya karena memberikan kesempatan saya kita sama-sama cosan sesinya yang mudah-mudahan kita bisa terus dan terus mengembangkan kebaikan hidup adalah anicca ren shi wu chang jangan menyia-nyiakan kehidupan yang begitu berharga hanya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Jangan menyia-nyiakan kehidupan yang begitu luar biasa, besarnya faedahnya hanya untuk sesuatu yang tidak ada gunanya. Teruslah berkembang, berbuat yang terbaik buat dirimu, buat keluargamu, buat anakmu, buat orang tuamu, dan yang terakhir, buatlah di kehidupanmu di masa yang akan datang, karena Dia adalah penentu dari semua kebaikan itu.

harapan kita menerima pelimpahan jasa, ketika dia menerima pelimpahan jasa ini, dia dapat terlahir di tanah agung suci Sukawati. Itu sama saja kita telah membantu makhluk, apapun siapapun itu, kelak dia akan mencapai kebudaan. 我的比阿沙尼的功德，好好把这个法会做圆满，好好念佛。谢谢大家，祝大家吉祥，祝大家身体健康，祝大家吉祥如意。谢谢大家。呀，Terima kasih sekali lagi 呀。呀，atas nama Papa saya almarhum Papa Hamdan dan, dan semuanya kepada keluarga besar pengurus biara kosambi，感恩感谢。阿弥陀佛。阿弥陀佛，大众请起立。 一切法师车被开设。